Hai guys, apa kabarnya guys? Saya harap kalian semuanya baik-baik ya guys. Maafkan saya yang sedang di dapur dan juga gak bermakeup guys. Memakai roll supaya poni ini gak mengganggu pada saat saya masak gitu guys. Oke, sudah lebih banget ya saya ya. Jadi teman-teman, hari ini saya mau masak ikan asin, guys. Ikan asin dan juga ikan puri. Ikan puri itu ikan apa? Ikan teri ya. Oh, whatever lah ya, guys. Pasti kalian juga tahu lah ikan puri atau ikan teri, ya enggak tahu juga saya. Gak tau ya sebutannya. Kalau saya di Papua saya bilang ikan puri gitu guys. Kayaknya juga di kota lain juga ikan puri ya. Sama ya guys. Oke guys, by the way, sekarang ini lagi viral ya guys, ucapan dari Mas G kepada Mbak F tentang bau ikan asin. Menurut saya itu gak etis aja dan gak sepatutnya dan gak baik aja ucapan dia kepada mantan istrinya. Secara mantan istrinya gak ada masalah apa-apa dengan dia kan guys. Dan kalau bau ikan asin, kenapa sampai bisa bikin anak gitu kan guys. Oke, that's cukup sampai segitu gosip kita guys. Oke guys, sekarang ini saya lanjut ke masak-memasak ikan asin. Oke guys, pastinya ikan asin enak, magnus, mantul banget, enak banget pastinya. Dan aromanya juga itu menggiurkan pastinya ya guys. Oke, kita cekidot ya. Saya punya masakan. Oke guys, jangan dijulitin ya guys. Oke guys, ikan asinnya kita goreng guys. Maaf ya guys, aku ini gak pintar masak guys. Jadi jangan dijulitin ya guys. Aromanya menggiurkan guys. Magnus, bikin ngiler banget. Aku udah lapar guys. Jangan sampai gosong ya guys. Sebentar aja guys. Nyami-nyami guys. Ikannya guys. Habis itu kita nanti tiriskan ya guys. Jangan lupa guys. Oke guys, selanjutnya guys, kita masak ikan purinya guys. Ikan puri asin guys. Ini dari sepupu aku kemarin guys. Jangan sampai gosong ya guys. Oke. Aromanya ulala. Oke guys, kita oseng-oseng bawang putih guys. Sampai harum ya teman-temanku yang tercinta. Kita masukin sambal ya guys. Sambal secukupnya. Kita campur guys. Tadi saya sudah campur dengan bumbu-bumbu penyedap. Oke teman-teman, kita masukin ikan asinnya ya.
kita campur, kita aduk seperti itu teman-temanku. Jangan sampai gosong. Ikan asin puri. Ikan asinnya enak teman-teman. Ikan asin enak apalagi itu kan teman-teman. Jadi buat Mas G, next kalau mau ngomongin orang itu pikir dulu, oke? Okay? Jangan omongan kamu itu jadi bumerang buat diri kamu sendiri. Gitu teman-teman. Jadi apa ya namanya, saya juga gak bisa berkata-kata banyak ya teman-teman, tapi cuman saya ngerti perasaan Mbak F. Kalau saya di posisinya dia, saya juga gak akan terima seperti itu. Dan gak baiknya itu kalau ngomong kayak gitu kan, di sosmed, di YouTube kan, maksudnya nanti kalau misalnya anak-anaknya lihat terus bapaknya gitu ngomong kayak gitu kan gak baik banget kan teman-teman. Jadi semoga jadi pembelajaran buat kita semua gitu. Jangan, gak boleh ngomong yang gak baik gitu kan teman-teman. Harus kita pikir dulu apa yang kita mau ucapkan gitu. Oke, okay, saya melanjutin makan saya guys. Cumannya itu. Cumannya itu guys. Sebel juga. Dan saya sebagai wanita gak akan terima dengan kata-kata itu ya Mas G. Semoga next time omongannya itu dipikir dulu. Ngomong, maksudnya ngomong dipikir Isa. Sebelum ngomong pikir dulu gitu ya. Buktinya ikan asin enak kok. Nggak mau nambah terus teman-teman makan ikan asinnya kan. Makan ikan asin itu guys bikin nambah, oke, okay? Dan pastinya enak, oke, okay? Yummy. Kayak aja udah nambah kedua kalinya nih guys. Teman-teman semuanya, saya lanjutin makan saya ini. Nggak tahu, sepertinya saya akan sampai ronde keempat ya guys. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, okay, bye-bye. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Have a nice day. Dah.